Selamat siang Tribunis, saya juga bisa Surya. Dan ini saya berada di Pasar Ororodowo Kota Malang. Melihat situasi kondisi terkini di Pasar Ororodowo Kota Malang Jumat 18 November 2022 yang menjadi pasar modern, salah satu pasar modern di Kota Malang, karena memang di sini pasar cukup bersih, salah satu pasar yang terbersih di Kota Malang juga. Juga beberapa fasilitas seperti stroli juga ada di Pasar Ororodowo Kota Malang. Nampak beberapa pengunjung juga berbelanja menggunakan troli, sehingga memudahkan mereka untuk berbelanja di pasar tradisional. Berbagai macam berjualan, pedagang berjualan di sini seperti kebutuhan bahan pokok, sayur mayur, dan juga masih banyak lagi. Juga ada fasilitas troli untuk mereka berbelanja. Juga ada fasilitas ukur timbangan gratis yang disediakan oleh pasar. Cukup ramai sekali pada hari ini di Pasar Ororodowo Kota Malang. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pasar Ororodowo Kota Malang. Sore Arema Purwanto melaporkan.